Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Lucy Suryani. Di video kali ini aku mau battle facial foam, yaitu dari Marina dan OMG. Jadi kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dulu untuk video ini dan subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari aku. Nah ini dia teman-teman, facial foam dari Marina yang ini yang varian bright booster, ini yang OMG Peach Glowing. Jadi aku sudah pakai keduanya, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua facial foam ini, yuk langsung saja kita mulai battle-nya. Dari segi packaging, keduanya sama ya teman-teman, ini tube seperti ini. Kalau untuk yang OMG ini dia lebih simple, tapi kalau menurut aku untuk Marina ini dia lebih menarik teman-teman, warnanya itu lebih menarik dan dia lebih elegan. Tapi kalau untuk yang OMG dia itu lebih simple, dan ini kemasannya pun lebih kecil daripada yang Marina. Nah kalau dari segi ingredients, keduanya ini sama-sama mengandung glycerin, manfaatnya menghaluskan kulit, dan mengandung niacinamide yang manfaatnya untuk mencerahkan kulit. Selain itu keduanya ini juga mengandung fragrance teman-teman, jadi ada wanginya. Jadi kedua-duanya ini sama-sama ada wanginya. Kemudian perbedaannya itu kalau untuk yang Marina dia itu mengandung licorice extract, yang manfaatnya dia itu bisa membantu kulit terlihat cerah dan warna kulit terlihat merata. Sementara kalau yang OMG dia itu mengandung peach extract, yang manfaatnya bisa mencerahkan kulit dan menyamarkan efek penggelapan serta menutrisi kulit. Selain itu untuk yang OMG ini dia mengandung vitamin E yang bisa melembabkan kulit, bisa juga sebagai antioksidan. Sementara untuk yang Marina dia tidak mengandung vitamin E. Jadi kalau dari segi ingredients aku lebih suka yang OMG sih daripada yang Marina. Kalau dari segi aromanya, karena keduanya itu mengandung fragrance, jadi sama-sama ada wanginya. Tapi kalau untuk yang Marina, dia itu wanginya segar, wangi bunga. Sementara untuk yang OMG itu, dia itu wanginya wangi buah, tapi nggak terlalu segar. Jadi kalau menurut aku, kalau untuk memilih wanginya, aku lebih memilih yang Marina daripada yang OMG. Nah kalau untuk teksturnya, jadi keduanya itu berbeda teman-teman. Mereka itu memang sama-sama krim teksturnya, tapi kalau untuk yang Marina dia itu teksturnya agak cair teman-teman. Ini yang Marina. Kemudian untuk yang OMG dia itu teksturnya krim tapi dia agak padat. Jadi kalau untuk yang Marina itu agak cair, ini mudah bleber sih kalau menurut aku, tapi dia bukan yang cair banget, itu enggak. Kalau untuk yang OMG dia itu agak padat, jadi ini menguntungkan kita sih kalau mengambil produk itu sesuai keinginan kita, jadi enggak mudah tumpah juga. Nah ini yang OMG dan ini yang Marina. Dari segi busanya, kalau untuk yang Marina, dia mudah berbusa ketika terkena air, dan busanya itu cukup banyak, dan ketika diusapkan ke wajah itu terasa halus dan lembut. Sementara untuk Marina, dia juga mudah berbusa ketika terkena air, dan busanya pun cukup banyak. Tapi kalau menurut aku, untuk busa yang OMG ini, dia terasa lebih lembut daripada yang Marina tadi. Sama-sama lembut, tapi kalau untuk yang OMG itu, menurut aku terasa lebih lembut daripada yang Marina. Nah kalau ketika dipakai untuk yang Marina itu dia mudah dibilas, dan setelah dibilas itu dia tidak menimbulkan rasa kesat, tapi dia membuat wajah terasa lembab. Sementara untuk yang OMG dia juga sama-sama mudah dibilas dan tidak menimbulkan rasa kesat, dan dia juga membuat wajah terasa lembab. Tapi perbedaannya adalah untuk yang Marina dia itu juga mencerahkan wajah, tapi kalau untuk yang OMG dia itu mencerahkannya lebih cerah daripada yang Marina. Jadi ada efek cerah seketika ketika menggunakan OMG daripada yang Marina. Nah kesimpulannya, kedua facial foam ini sama-sama bagus ya teman-teman. Mereka bisa mencerahkan kulit dan bisa membuat kulit menjadi lembab tanpa membuat kulit terasa kering atau terasa kesat. Tapi karena ini battle, jadi aku harus memilih salah satu. Meskipun yang OMG itu menurut aku lebih unggul dari segi ingredients, tapi aku secara keseluruhan lebih suka yang Marina, karena untuk yang Marina dia itu
apa ya, untuk mencerahkan kulit wajah itu terlihat lebih natural daripada yang OMG. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman memilih yang mana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya suka. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.